Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Malo Center Yogyakarta dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, saat ini saya dan rekan-rekan berada di kantor Gubernur Yogyakarta. Kebetulan sekali saya bertemu dengan Mas Agis. Beliau juga dari Timur. Ini kita sama-sama Timur, hanya bedanya beliau dari Sulawesi. Ini kalau boleh tahu nih Mas, alasannya apa sih Mas ikut aksi seperti ini? Karena kita Islam, ukhuwah Islam itu harus kuat. Mas tidak boleh setengah-setengah, apalagi ini kan mendukung hal-hal yang dilarang Allah. Mas, tentang pas ada kan alkohol. Ya, Islam tegas lawan miras. Mas. Kita akan tetap, kita akan tetap berjuang sampai miras hilang dari daerah istimewa dari Yogyakarta ini. Hilang dari daerah istimewa Yogyakarta. Takbir. Allahu Akbar. Tariklah. Apalagi hal-hal seperti ini harus kita tegakkan. Betul. Kita sebagai umat muslim harus melawan. Ini harapan kedepannya apa nih untuk hal-hal seperti ini? Kalau saya melihat dari demonstrasi hari ini, ya harusnya ada keluar perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, khususnya Pak Gubernur, untuk menekan hal tersebut. Kita tahu alkohol ini di Yogyakarta sangat meresahkan. Bahkan tadi ada penyampaian beberapa korban pemerkosaan dan sebagainya, penikaman dan sebagainya. Itu hal-hal yang mungkin bisa diantisipasi. Namun karena minuman alkohol, jadi tidak bisa kita atasi tindakan tersebut. Ini saya mendukung dari teman-teman Yayasan Mualaf Center Yogyakarta ya. Lihat siapa Mas? Saya Ardi. Mas Ardi ya. Dengan aliansi siapa nih? Forum Anak Indonesia Timur ya. Yap. Ayo kita bergerak, siap-siap lanjut.